kalian bahwa personal branding merupakan suatu hal yang penting saat akan melamar pekerjaan? Mungkin bagi teman-teman di tingkat 1 sampai 3, hal ini masih belum menjadi prioritas. Namun, tak ada salahnya kan jika kita mempersiapkannya dari sekarang? Branding sendiri memiliki arti sebagai suatu hal yang membedakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan personal branding memiliki arti sebagai bagaimana cara kita mengontrol perspektif orang lain sebelum mereka melakukan kontak dengan kita. Personal branding dapat melibatkan skill, keterampilan, kepribadian, dan juga karakter yang tentunya dapat dijadikan sebagai suatu identitas pembeda antara kita dengan orang lain. Lalu, gimana sih caranya membangun suatu personal branding yang baik? Nah, ini ada beberapa tips and trick untuk teman-teman semua. Tips yang pertama, buatlah citra yang positif pada diri kalian. Bukan berarti dengan tidak menjadi diri kalian sendiri. Pikirkan bahwa kalian adalah seorang figur publik. Dengan begitu, kepribadianmu adalah aset terpenting yang harus selalu dijaga. Pola pikir seperti itu akan membuat kalian merasa ingin selalu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Tips yang kedua, buatlah personal branding yang mudah diingat. Jangan jadikan orang lain sebagai patokan, tapi ambil hal positifnya. Keunikan yang kalian miliki akan menjadi kuncinya. Tips ketiga adalah memanfaatkan media sosial. Media sosial merupakan tempat yang paling mudah untuk berbagi. Begitu juga untuk memulai personal branding kalian. Bisa dimulai dari menulis artikel, atau mengunggah berbagai konten yang bermanfaat. Zaman sekarang, orang-orang banyak menggunakan media sosial untuk membentuk first impression kalian loh. Jadi, ayo kita mengisi media sosial kita dengan berbagai hal yang positif. Nah, tips yang keempat, membangun koneksi. Ketika teman-teman ingin membangun personal branding, penting bagi teman-teman untuk mengetahui akan diarahkan kemana personal branding teman-teman. Oleh karena itu, koneksi dapat dijadikan sebagai opsi untuk menjadi target dari personal branding teman-teman. Nah, tips yang selanjutnya. Konsisten. Kenapa sih harus konsisten? Karena untuk membangun branding yang baik, itu dibutuhkan konsistensi untuk menunjukkan bahwa kita itu serius dan pantang menyerah untuk mendapatkan hal yang kita dapat. Dan branding akan menjadi lebih baik. Oke, mungkin cukup.